Perkenalkan, nama saya Fahri Adrian. Saya dari kelas 11 MN1. Di sini saya dari kelompok 2. Di sini saya akan membuat tutorial logo dari aplikasi Adobe Illustrator. Klik kanan, file pilih yang tool zip untuk dia upload sentuh atau directnya pencet yang tarik dari atas. Nah, usung klik kiri menjadi mengopi ke selection tool. Kai pen tool ini. Ini terus saja berulang kali dari tinggi ke pendek. Terus ini. Nah, oke, kalau gitu ini lanjutnya jangan terlalu bom banget. Nah, kan saya tidak mau titik, karena lagi terus saja diulang seperti ini. Pilih ke kanan kalian. Nah, itu kalian bisa klik tekan pindahin ke bagian bawah top. Itu bisa jadi kelihatan. Dan kalau misalnya kalian kelihatan, kalian klik ini. Oke, makanya kayak seperti ini. Yang L tool, yang kontrol pencet shift, tekan. Kurang lebih besar seperti ini. Habis itu untuk mengezoom tersebut. Nah, kalian bisa memakai pen tool kalian dari sini. Saya pemindahan ini ya, berpisah. Nah, itu gimana caranya? Kalian bisa kalian lock, kalian klik kanan, kalian pencet group. Nah, kembali lagi. Nah, si
L-tool, tapi saya nggak pakai L-tool karena L-tool itu bulat, jadi saya mau pakai rectangle tool. Nah, di sebentar ini habis itu kalian kerja selection tool. Kalian, karena saya mau diperbulat terlebih dahulu. Nah, di cover yang dibuat dari seperti ini dan di membuat lebih kecil karena detail-detail itu kalian bisa masukin seperti ini. Jadi paling kecil saja kalian tarik-tari. Kalau kalian pengen hapus, kalian tinggal bisa cek-cek LDR pengulangnya. Ingin menambah banyak objek tersebut, kalian bisa tekan Alt, kalian akan tarik. Nah, bisa ke properti, detail, kalian pilih untuk warnanya ini, saya mau pakai warna agar kemas-masan. Habis itu pisahkan dulu jadi anggur lagi karena biar terpingin. Kalian bisa pilih white kalian di yang ini. Oke, kurang lebih seperti ini. Habis itu kalian pilih warnanya. Kalian taruh aja nih, kalian taruhnya asik aja. Kalian taruh aja banget. Jadi kalian sesuaikan aja. Acak-acak seperti itu. Kalian taruh di sebelah sini. Kalian berjati lagi untuk mengambil warnanya. Kalian taruh lagi di sebelah sini. Pokoknya kalian naruhnya acak aja. Serbantuan. Nah ini elit di sebelah sini. Nah, elit tour. Cuman ukurannya jangan terlalu besar-besar. Oke, seperti ini saja. Ini ya, habis itu tap. Nah, oke. Ya, kita kerja ALT untuk memperbanyak. Kurang nih, kerja ALT lagi. Untuk memperbanyak. Satu lagi, dan tutup. Nah, kalian klik kanan, kalian group. Nah, LO. Nah, kalian bawa nih, ininya ke tengah-tengah sini. Ini rectangle tool. Tadi sempat ada kesalahan di rectangle tool. Nah, gimana? Saya kan warnanya di tengah. Saya coba. Misalnya, warna ini. Warnanya kalian pencet delete, kalian membuat lagi dari awal sini, kalian buat dari awal, membuat dari awal seperti ini, ini pendek lagi, pendek lagi. Nah, ini kalian akan sendiri pindah ke sini. Terus sampai ketemu titik di awal lagi. Ini dan ketemu di awal. Nah, seperti ini. Nah, kita akan mulai mewarnai. Nah, untuk warna luarannya nih, persebulan yang diluarin ini yang besar ini, kalian bisa pencet ini, kalian ambil warna yang ini. Nah, warna ini seperti ini. Habis itu, pencet selection tool, kalian pilih yang
Sudah nih, habis itu kita ke direct receiver untuk memenahi si ini. Karena kalian tidak kelihatan otaknya itu untuk melingkari si kita tersebut, kalian bisa mencet dalam alasan terus. Nah, kalau seperti ini. Nah, kalian ini mencet kalian tinggalkan kalian saya ulang-ulang. Terus kalian ulang-ulang seperti ini terus. Terus kalau di seperti ini jangan lupa. Nah, oke, jadi habis itu saya mewarnainya lagi dengan kecap aja. Jadi itu ini. Nah, probably seperti ini. Di sini, tulisannya. Seperti ini, karena saya mau di kasar tiga lagi, saya akan memakai pengukur dan pengukur ya buku. Nah, habis itu, nah. Nah, kan nggak kelihatan nih tulisannya. Kalian pergi ke layer lagi, kalian layer. Nih ditarik ke bagian bawah. Nah, kalian klik ini, klik ini dulu untuk mengganti warnanya. Atau kalian klik I. Kalian mau warna. Nah, kalau seperti ini. Itu kalian bisa tinggal I. Dan bisa kalian taruh di sini. Nah, kurang lebih seperti ini guys. Nah, seperti ini. Oh, kalian mau ganti poinnya nih. Poinnya terlalu banyak. Kalian klik kanan, terus cari font, habis itu kalian cari font yang menarik full seperti ini. Dan untuk warnanya saya akan memakai warna. Nah, kembali seperti ini. Nah, ini udah. Terima kasih buat yang sudah berhasil saya sudah melihat video tutorial cara membuat logo di Adobe Illustrator. Jangan lupa subscribe ke Garuda Family. Jangan lupa kalian klik tombol like, comment, subscribe. Karena like kalian itu sangat berpengaruh untuk saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.